maling membobol sebuah rumah yang ditempati pasangan Manula saat ditinggal pemiliknya sholat tarawih. Peristiwa ini terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemirsa, rumah yang ditempati pasangan Manula yang dibobol maling ini berada di kompleks A4 Desa Tegal Mulia, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini diketahui kakek Musihan bersama nenek Mujinem sepulang sholat tarawih dari masjid dekat rumahnya. Pasangan Manula ini mendapatkan pintu belakang rumah mereka sudah terbuka dan mendapatkan uang tabungan mereka sebesar 4 juta rupiah dan telepon genggam raib dari lemari penyimpanan. Peristiwa pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Keluang dan sudah dilakukan oleh olah tempat kejadian perkara. Mbah, kejadiannya Mbah? Uangnya berapa Mbah? Yang 4 juta, tapi yang gedung tadi entah berapa. HP satu ya? HP satu yang kemarin Rp1.600.000 ini. Belum lama itu. Terus ini Mbah, kejadiannya itu pas? Aku tinggal tarawih itu. Tinggal tarawih baru ini. Bukan. Mbah dengan suami Mbah tarawih? Iya, sama-sama tarawih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.